kita mungkin. Assalamualaikum, insyaAllah. Okay, saya buka majlis kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat datang semua ke Mama Senpai Syaiti, siri yang keempat. Jadi sebagai pembukaan, saya nak cerita sikit kan, tentang kita punya program Mama Senpai Syaiti ni. Dia ialah anjuran secara kolaborasi antara Iman Jepun dan juga Suritomo. So, Iman Jepun ni ialah ataupun nama panjangnya ialah Ikram Muda Antarabangsa Jepun, sebuah organisasi dakwah kebajikan dan tarbiyah yang komited untuk membangunkan potensi masyarakat di Jepun. So mainly target dan target lah. Fokus Iman Jepun ialah rakyat Malaysia lah, yang berada di Jepun. Dan Suritomo pula ialah kumpulan sokongan untuk suri rumah di Jepun. So Mama Senpai Syaiti ni dah masuk siri keempat. Antara topik yang kita pernah bincangkan sebelum ni ialah tentang bagaimana proses bersalin di pada musim COVID. Yang kedua ialah tentang Hoi Kuen dan Yu Qian. Dan yang ketiga ialah tentang apa kemasukan ke Shogakko. So, kali ini kita nak bincangkan tentang kemasukan ke Chugakko. So hari ini kita ada dua orang guest speaker. Okay, saya perkenalkanlah guest speaker kita yang pertama, Kak Farah Nur Ikram. Next slide. Okay, Kak Farah Nur Ikram atau kita panggil, boleh panggil Kak Farah. Kak Farah tinggal di Ichikawa, Chiba. Dah lama dah kat Jepun, hampir 22 tahun. Pernah balik ke Malaysia dan datang balik ke Jepun dua kali kan, ikut suami bekerja. Dan yang menarik kan, dengan Kak Farah sendiri pernah apa pergi ke Chugakko dan Koko di Jepun. So kita boleh tanya pengalaman first hand lah. Kak Farah sendiri dah lalui proses-proses ni sebagai gakse kan, sebagai student lah kan. Okay, Kak Farah sekarang full time housewife dan juga bekerja secara part time sebagai real estate manager. Ada tiga orang anak dan dua orang anak sekarang berada di Chugakko yang berumur 14 tahun. Chuni lah kan? Chuni. Dan Chuni anak nak masuk Chusang. Nak masuk Chusang. Okay. Dan anak yang kedua 12 tahun. Yang April ni akan masuk Chugakko kan? Yeah. Okay. Dan public kerajaan, sekolah kerajaan lah kan. Orang tu kiranya public kan, panggil public school. Public school lah kita nak COVID. COVID. Okay, seterusnya kita punya guest speaker yang kedua, Kak Mas Wida. Okay, Kak Mas tinggal di Saitama Shi, Saitama Keng, Saitama. 5 tahun di Jepun, kira dah pernah datang ke Jepun masa 2003 hingga 2007. Ni degree ke kan, Kak Mas? Ya, yeah, degree. Degree. Ya. Dan 2021 datang bersama keluarga lah. Dah 1 tahun lah kat Jepun. Maksudnya sejak datang balik. Atau ke 5 tahun. Sekarang Kak Mas full-time housewife sambil mengajar English lah kan, Kak Mas? Kan? ELT kan? Ya. Yeah. Teacher, English teacher and assistant language teacher. Kak Mas ada 5 orang anak dan 3 orang anak berada di Chugakko. Anak pertama Chusang 16 tahun, anak kedua Chuni 14 tahun dan anak yang ketiga sekarang Chuichi 13 tahun. Juga anak Kak Mas pun dalam public, akan masuk dah, berada dalam public school lah, sekolah kerajaan. Yeah. Sebelum kita masuk ke dalam apa soalan-soalan yang kita akan tanya lepas ni, nak tanya soalan intro lah dulu kan kepada Kak Farah dan Kak Mas kan. Memang plan, adakah Kak Farah dan Kak Mas memang plan nak nak sekolahkan anak terima pendidikan di Jepun? So memang plan nak stay kat Jepun sampai anak masuk Chugakko ke, memang plan education anak memang perlu berada di Jepun, perlu dapat education di Jepun ke, macam mana? Untuk kami memang plannya begitu sebab kita dah try balik Malaysia and then budak-budak pun rasa dia orang cakap they prefer sekolah dekat sini. So
once my husband dapat kerja kat sini, then we said okay, kita migrate datang sini and then kita stay sini as long as we can. Oh, masya-Allah. As long as we can. Oh. Sampai pencin lah. Hopefully by pencin balik. Oh, memang nak menetap di Jepun lah sebenarnya. Ya, yeah. Lagipun macam Makak dah lama dekat sini. So, for me, Malaysia tu lagi foreign. Lagi foreign sebab dah macam dah lama sangat kat sini kan. Jadi, bila rasa mana lagi senang, for me macam lagi senang duduk. Lagi senang kat sini. Mungkin sebab Kak Farah pun memang dah sejak cugah kau pun memang dah kat Jepun ya. So dah ada pengalaman. Ya, yeah, daripada umur 14 tahun dekat sini. So macam mana dengan Kak Mas? Kak Mas plan memang kami masa husband dah dapat offer tu, masa tu 3 tahun sebelum datang sini. So masa tu dah start lah ajar-ajar Nihongo sikit. Setahun sebelum tu lebih intensif lah masa pandemik kan kat rumah je. Intensif. Lepas tu bila datang ke sini tu kami start lah. Dah ada plan A, plan B, plan C. Plan tu dia bergantung pada anak lulus koko ke tak. Plan A dia lulus koko. Kalau lulus koko dia macam ni, macam ni. Plan B kalau tak lulus dia jangan-jangan ni. Nantilah. Sekarang so, plan yang paling worst sekali ialah kalau semua tak lulus, so kita balik-balik Malaysia. Sekarang ada yang baru lulus kan? Sekarang baru seorang lulus. Alhamdulillah. So kita akan masuklah kepada soalan yang dijamin lah. Soalan yang kita nak tanya pada hari ni. Yang pertama kan, beza antara sekolah government, sekolah public school dan private. Kalau kak boleh kongsikan. Kak Farah juga boleh kongsi. Perbezaan di antara private school dengan government school ni, of course in term of money lah. Government school ni of course tuition fee free, tapi you ada certain fees yang you kena bayar lah. On the other side, private school ni you kena bayar tuition fee which is mahal lah. I pun tak sure berapa banyak. I think yang itulah the two main thing about the differences between junior high government dengan private. Tuition fee kau harap tu. Tuition fee, beza daripada tuition fee. Tuition fee lah, lepas tu of course nak masuk private school, you kena ambil exam, entrance exam. And usually kalau nak masuk Chugaku private ni, mostly kawan-kawan Jepun lah, diorang akan ambil juku untuk anak diorang daripada umur Shogako, Sanensei, Yonensei dah start dah pergi juku just untuk persediaan nak ambil entrance exam masuk Shogako private ni. Jadi Kak Mas ada info yang nak share tentang perbezaan government and private school. Jadi macam Kak Farah cakap tadi lah, tapi Kak Mas nak tambah yang ada satu lagi sekolah yang dia half private, tapi nama dia still she research juga, tapi dia dapat support daripada she lah. Macam dia boleh kita kata special school. Sekolah ni dia high demand jugalah, macam dapat attention jugalah daripada families kan. Sebabnya sekolah ni dia ada beza. Yuran tak sure, tapi dari segi pendidikan tu dia berbeza lah, lebih more to private. Contohnya dia ada international teachers, cik Masalih kan, Gaya Kuji kan. Lepas tu kalau dia punya school trip pun dia pergi overseas. Kalau school trip Chugaku dia macam paling jauh pun Kyoto ke macam tu kan. Banyak yang kantor pergi Kyoto. Lepas tu dia the most benda yang paling attractive tu English jadi medium lah dalam pembelajaran. Tu yang nak. Lepas tu dia ada entrance exam juga. Lepas tu
Satu yang paling best lagi, dia tak payah, once dah masuk, budak tu dia tak payah ambil jukang untuk masuk koko. Sebab sekolah tu daripada Ichi Nensi sampailah habis koko. Habis ha, koko. So dia safe lah. Dia terus boleh terus belajar untuk ke Daigaku lah. Tapi of course lah, sekolah macam tu dia tak ada dekat lokaliti lah. Kalau dapat masuk, kena, kalau yang jauh tu memang kena travel. Macam tu lah. Dekat Said, dekat mana sekolah tu? Kalau dekat Said, Saitama? Kalau kat sini, Omiya Kokusai. Kokusai. Tapi dia private school lah kan? Private school tapi ada... Dia dapat support daripada tu. So, macam yuran dia, in terms of yuran dia, tak semahal yang private yang biasa itulah. Tapi dia, kondusif dia samalah, kondusifness dia. Sama comfort semua tu dengan... Sure, by research. Tinggi gila nak masuk. Tak sure lah. Macam kalau Jukuk tu, antara yang hantar pergi Jukuk tu untuk target tu lah kalau kat sini kan. Nak masuk Kokusai, Omiya Kokusai tu jugalah. Chogakko lagi nak masuk. Mesti persaingan dia pun sengit juga lah kan. Anak agama pernah masuk mula-mula datang. Masuk, nak cuba masuk kan, sebab kebetulan dapat special entrance kan, maksudnya just ambil subjek English dengan math. Banyaklah budak yang rekonesi datang. Macam ambil PSA je. Rekonesi, tapi gagal lah. Anak kamu gagal. Okay, seterusnya nak tanya, apa perkara yang perlu dipertimbangkan untuk pilih sekolah? Ataupun macam manalah proses nak pilih sekolah lah kot. Ada susunan daripada sekolah ke macam mana, atau cari sendiri ke? Sekolah apa Chogakko yang government ni, usually dia sama macam Chogakko lah, elementary school. Meaning dia ikut kawasan. You kat kawasan sini, then you have to go here. Tapi sometimes ada sebab-sebab tertentu lah kot. Contohnya the parents ni, contohnya macam dia, anak dia tak nak, macam tak berapa ada kau, tak macam kena bully ke apa kan, and then dia minta kepada Kawiku Inkai, which is macam PPD kat Malaysia, kata okay, anak saya boleh tak saya nak dia pergi Chogakko yang jauh sikit, not the same kawan-kawan dia yang bully dia dulu ke apa kan. So ini contoh kan, one of contoh dia. So dia boleh pergi, tapi jauh sikit lah daripada rumah. Mungkin dia kena naik basikal ke pergi kan. Ataupun dia kata Chogakko dekat dengan rumah dia ni, ramai sangat orang. So dia nak pergi yang Chogakko yang kurang student. So dia apply and selalunya dapat lah. Tapi mesti ada reason yang kukuh. Then minta kebenaran, apply, dapat, dan you boleh pergi. Sebagipun, tak boleh nak choose sangat pun nak pergi mana kan. So, it's either here or there, macam tu je lah. So, dia macam sama juga lah, macam Chogakko kan. Chogakko pun kita kena pergi apa? Shiakusho yang cakap area... Dia bagi apa? Postcard kan, kata okey, dia dapat bila-bila kena pergi sini, sekolah sini kan. Chogakko pun sama juga. Unless you pilih sekolah private lah. Private, you pergi sekolah private tu. Mas ada komen? Mungkin berbeza ke baik kat Mas tu? Sama lah, cuma kamu nak tambah. Dia depends juga pada kita, apa yang kita nak kan, demand kita. So, macam tadi tu, kalau kita nak English medium, kita pergi yang special school tu kan. Di same time, kita tak perlu bayar mahal. Tapi for sure lah, kena ada effort sebelum tu. Lepas tu, ada juga yang kalau orang yang datang sekejap kan, ke Jepun ni, so dia macam tak perlukan sangat Japanese.
So hantarlah ke sekolah yang fully English, private kat Tokyo banyak kan. Lepas tu kalau kita concern pasal agama, ada juga sekolah agama kan. Macam UI semua tu kan. So lepas tu yang paling common sekali yang ni lah, kalau nak pergi sekolah yang ada apa sikit up sikit dia punya education ke sistem ke ataupun dia punya condition sekolah tu, ambil yang tu lah, fully private Japanese school, Chugako. Tapi tu adalah dia punya ni kan yuran, ada jukeng juga. Depends pada kita lah. Kalau kita, macam tadi Kak Farah kata kan, kalau concern pasal bully, ada budak yang anak kita negatif kan, anak kita tak boleh sama dengan budak tu. So kita tahu anak kita, budak tu dekat sekolah tu, so kita pun pilihlah sekolah lain macam tu. Bagus ni. Boleh nego, maksudnya kita boleh sorang lah apa-apa concern kita kan. Ada satu case tu Jepun lah. Dia anak-anak beranak dia semua power volleyball. So sekolah anak-anak kak power volleyball. Memang keluar ken taikai apa semualah kan. So sepatutnya kalau ikut kawasan dia kena pergi sekolah sebelah ni. Tapi sebab dia dos demo nak pergi sekolah anak akak ni sebab dia nak keluar ken taikai kan. So dia minta lah, minta dapat. So it based on kita try aje. You know? Itu pun ada juga sebab yalah Jepun kan sometimes diorang nak main basketball ke nak main apa kan. So they try for it lah. Ada yang aim atlet ke macam tu. So dia memang sebab dia anak beranak, kata anak beranak memang power volleyball. Mak bapak dulu memang apa wakil apalah kan, wakil sekolah ke wakil negeri ke apa kan. So anak dia pun nak cuba macam tu juga. So the parents cubalah bagi tahu dekat Kyokuin Kai kan dapat. Kawan-kawan anak kat sendirilah anak dekat cerita itu. Okay, kalau siapa-siapa ada soalan ke nak tanya boleh je dekat apa tu dekat chat box tu, nanti saya akan bacakanlah. Okay, seterusnya kan apa tentang benda yang penting lah kot. Concern yang paling besar aku kalau nak masuk sekolah ialah tentang cost grade dan barang-barang yang perlu disediakan yang mungkin berbeza dengan Shogako. Okay, barang-barang mostly lebih kurang sama lah. Cumanya yang paling berbeza adalah bila masuk Shogako ni dia ada uniform. So bila kena beli uniform ni, mula-mula dapat kertas daripada sekolah, okey harga sekian sekian sekian, memang terkejutlah kan harga dia macam mana. Kalau tengok dekat baju macam anak emas pakai ni dipanggil gakurang, atas bawah satu set ni about sama brand new. Tu baru baju untuk winter tu. Sama. Lepas tu dia ada baju lain pula. Ada baju sukan atau untuk summer, baju sukan untuk winter next night. Lepas tu dia ada kasut special indoor shoes dia lain. Ada lepas tu ada bag dia bukan Rando Sero dah lah, dia pakai bag sekolah. Biasa tapi yang sekolah punya. Ada tulis nama sekolah semua. Oh. All together, roughly about nanamang jugalah total up untuk just beli baju sekolah aja. Memang yang tu mula-mula tengok, wah mahalnya. Macam tu kan. So, what I did lah kan masa masa abang dia dulu, dekat kawasan rumah kita orang ni ada satu kedai. Dia memang kedai tu jual barang second hand baju sekolah saja. Okay. Baju sekolah saja. So dekat sini ada few baju sekolah. So dia adalah baju sekolah ni yang dia pun ambil second hand daripada orang lain. Dia belilah, maksudnya dia beli, dia buat cantikkan dia, dia buat apa, dia jahit ke apa kan. And then dia jual balik kepada kita ni. So dia jual half the price. So
So macam baju agak kurang tadi, baju uniform hitam tadi tu akak dapat beli dengan harga separuh. Separuh daripada harga. And then baju sukan ni pun boleh beli separuh harga. Tapi tak cantik macam ni lah. Dia macam buruk sikit tengok gambar belah kiri tu kan. Yang ni yang used punya. So ada. Tapi tampal kat situ okey lah. I mean tak adalah nampak teruk sangat. Tapi boleh lah pakai kan. So I can cut the cost about half. Daripada nanamang tu jadilah samang lebih sikit kan. So that what. Banyak lah. Banyak jugalah kan. So itu antara cara-cara akak untuk akak cuba untuk cut a little bit of cost sebab mahal kan. So that what I did lah masa tu. And masa sekarang untuk adik dia pun sama jugalah. Sebab baju dekat sekolah anak akak ni, pergi sekolah pakai agak kurang. Dekat sekolah diorang pakai baju sukan ni. So baju sukan ni kena at least ada dua pasang gitu. So kena beli dua lah. So satu pasang beli brand new, satu pasang beli second hand. Tu je satu lah. Satu je mesti tak cukup kan. Mesti dalam dua pasang lah kena prepare. Yes, ya. Yeah. Dua pasang tu pun dia orang dah habis pakai terus nak basuh. Terus basuh. You know, dia punya cycle tu cepat. So itu antara cara-cara akak untuk akak cut a bit of cost lah sebab yalah mahal kan. So and then diorang pun tak kisah. Masa akak dulu-dulu pun, masa cuga aku dia tak ada macam sekolah apa, bukan kedai second hand macam tu. So what mak akak dulu buat is tanya sekolah whether ada tak baju. Tanya baju, pada sekolah terus. Baju orang, maksudnya orang yang dah graduate, kadang-kadang diorang ada tak kat rumah. Diorang tak buang tak apa. So dia akan tanya PTA. Dia akan tanya, saya akan tanya PTA ke somebody lah. Tanya whether ada ke tak. Then sometimes kalau kena sah pun dapat. So akak, masa dulu akak dengan adik akak, kita orang dapat Safeco yang second hand daripada orang. Sebab yang mahal tu lah. Yang mak akak beli just untuk baju-baju sukan ni. So that's how I know that's how I know lah. Macam mana nak buat kan. And then lately dekat sekolah sekarang pun dia dah buat macam bazaar setahun sekali. Dia kutip baju, maksudnya dia orang-orang yang dah tak nak kan. So dia jual dengan harga yang sangat murah. So dia buat setahun sekali and then kita pergi. And then kalau ada kena dengan size apa, bolehlah beli. Tapi nak kata dia punya condition tu bagus tu memang tak bagus lah. Compared to apa kedai second hand yang agak begini lah. Tapi tempat lain tak tahu macam mana. Kalau beli yang baru maksudnya memang melalui sekolah lah. Kita bayar. Tak, dia ada sekolah pula. Kedai special. Macam dekat kawasan ni ada dua kedai. Dia masa saya semikai hari tu dia bagilah apa kertas. You know this how much it cost. Ada dua kedai. Nak pergi mana satu boleh pilih. Harga sama je. Semua orang akan beli kat situ. Oh, so kedai tu memang sediakan barang untuk sekolah. Ya, yes, memang sekolah dia hidup. Dia hidup sebab budak-budak ni beli baju kat situ. Baju yang pakai pergi sekolah lah. Memang confirm hidup selama-lamanya selagi sekolah tu ada. Kan? Okay. Oh, macam shogako juga eh. So, kalau shogako memang. Tapi cuma kalau tak melalui sekolah pun kalau shogako kan. Dia tak ke kedai straight je sana. Dia tak adalah macam barang kecil-kecil tu dia tak apa kisah sangat lah. Macam tesage ke apa tu up to you. Tak kisah. Dia tak ada special kalau syurga aku kan ada. You kena macam ni kan. Kat syurga aku tak ada lah. Bag dalam berapa kat Farah? Harga bag. Bag sekolah berapa ya? RM9,000 put. Q-Sense sambil kan. Tu pun kedai ni jugalah. Semua kedai semua tu. Dia punya uniform, dia punya tag lah, apalah. Apa nama, tulis nama, semua kat situ dia jual. Masih orang Kak Mas dah macam ada share gambar dia set sumekai kan yang semua tu. Nanti boleh ke belakang kan slide yang gambar apa saya sungai kain punya tu.
Sebelum. Beras sekolah ni. Yang ni. Biasanya akan ada set sumekai dalam bulan 2 macam tu ke, Kak Mah? Sumekai tahir. Eh, cuka aku. Bila? Oh. Tak ingat. Bila ni, Kak Farah? Ada bulan 2 hari tu. Tapi sebab mambo hari tu kan. Apa? Main boshi. Dia cancel. Dia bagi buku. Ni lah buku macam ni. Bagi je. Tu, dia bagi je. Baca lah. Macam tu. Lepas tu rasanya next week macam next week ada. Sebab budak-budak ni kena ambil macam ability exam lah dia ambil. Bogo dengan Sugaku nak tahu dia punya ability. Time dia orang kita pergi sekali-sekali sama-sama dengan anak kita pergi sekolah. Anak kita pergi ambil exam, kita pergi dengar sensei cakap apa. That is next week lah. Kalau cari barang memang based on ni lah, manual book ni lah. Dia memang bagi macam sekali manual ni, lepas tu dia ada bagi print out macam-macam. Okay. Kita soalan seterusnya nak tanya pada Kak Mas dulu tu, pasal entrance exam. Adakah perlu macam nak bersedia untuk entrance exam? Ni mungkin private school yang perlukan entrance exam. Perlu masuk JUKU atau tuition ke untuk prepare entrance exam? Entrance exam ni macam tercakap tadi kan, kalau kita nak masuk sekolah yang private ataupun special school juga ko. Kalau tak, dia memang by default kita dah ada dah nama. In fact kalau macam budak tu dia dah rekonensi, so nanti bila once kita daftar nak ambil JUKEN dekat sekolah private ataupun special school, kita daftar kat sekolah tu, tapi sekolah kita akan tahu sekolah yang nama anak kita tu ada, yang by default ada tu, Chugako yang by default dekat, tu pun dia tahu anak ni dia nak ambil JUKEN tempat lain. So kalau gagal, dia pun tahu gagal. So memang dia pun tahu akan datang lah balik macam tu. So in term of preparation tu, registration. Lepas tu kalau apa nak ada duit tu, bolehlah hantar pergi JUKU kan. Macam Kak Farah cakap tu, daripada dia hujung sanit, hujung UNESA lagi dah boleh start. Memang dia dah open lah. Biasanya hujung UNESA lah. Bila dah bulan 2-3, lepas tu dia continue lah sampai UNESA, RUNESA, dia orang dah start dah target. JUKU pun dia tanya dulu nak masuk sekolah mana. Lepas tu besok sekolah tu masuk kelas ni macam tu. Dia orang very systematic lah sistem JUKU dia. Kak Farah nak tambah tentang JUKU? JUKU untuk masuk Chugako lah kan? Untuk masuk Chugako, akak tak ada pengalaman sangat. Tapi once you masuk JUKU, memang dia guide you very well tau. Memang you bayar mahal, tapi you get what you pay for. So it tak adalah, maksudnya bukan sia-sia lah. You gain something from it. So kalau mampu, bagi akak lah, go to private school lah, because private school ni apa, dalam kelas tu tak ramai, sensei pun tumpu dekat you, kan? Ada banyak positive things about private school lah. Kalau mampu lah kan. Bila tu macam akak ni, kita pergi government je lah. Macam mana kalau JUKU untuk koko tu, orang dah, anak-anak dah start ambil masa tahun berapa dekat Chugako? Daripada, selalunya dia orang ambil daripada Ichinensei lagi. Kalau yang especially yang target nak pergi ke koko yang Hensachi tinggi tau, dia punya levels tu tinggi. So dia curah aku Ichinensei, dia dah start dah pergi. Tapi untuk orang-orang yang biasa ni,
Kebanyakan Sunday sale baru dia orang start pergi. And kalau betul-betul nak cut cost, sama Natsi Asmi, sama holiday tu, baru start pun okay juga. And so far, ramai je yang boleh pergi. Whichever bila masa yang diorang start tu, diorang dapat je mana diorang nak pergi. And akak, my own experience, akak tak pergi pun cukup-cukup semua dulu. Tak pergi cukup apa. Tapi I had a very strong sensei dekat sekolah yang tolong banyak lah. Ini dia buatkan kelas after buat kelas after school untuk akak dengan adik akak belajar. Which is usually dekat sekolah anak akak sekarang ni memang tak adalah. Akak pernah tanya kan, you tak ada buat ke apa-apa kan? Dia tahu tak ada, tak ada. So what bila dah cakap tak ada, so I kata nak buat macam mana lagi, then jukur je. And once pergi jukur tu barulah nampak okay dia punya result ambil exam kan kat sekolah. Nampak dia punya level dia naik tinggi, dia punya result tu tinggi, naik lah. So bagi akak kalau mampu tu awal-awal lagi pergilah. Jukur ni mahal lah. Mahal. Sangat mahal. Itu ada soalan juga, jukur tu mahalnya berapa? Mahal banyak. Nanti ada gambar akak. Ada. Hari ni akak ada gambar ni, akak ambil masa akak pergi Juku punya sesemikai hari tu. Nak di sana. Satu lagi. Another one. Di sana yang belakang ni kan. So, kena zoom sikit kat kamera. Kena zoom sikit lah kan kalau nak tengok tu. Kalau in untuk Chugaku Sanensei, Chusang, setahun, untuk 5 subjek, 27 nanama. Setahun ya. Setahun. Husband akak beritahu, masa dia beritahu, dia pergi Oita University. So dia kata, Oita University pun tak mahal macam tu. Oita University, Goju Gomang je setahun. Dia kata macam tu. Logik lah. University Kukurita kan, memanglah murah. University akak dulu, akak pergi resmikan dekat Kyushu. Akak bayar about Hachiju Hachimang. Gitulah. Hachiju Hachimang per semester. So that's how much it cost lah just for jukuk ni, bukan yang tuition fee nak masuk dekat university ke apa. Ni just for preparation saja. So memang mahal. Akak pun macam terkejut gila lah. Kalau you tengok dia ada Natsu punya Koshu kan, bulan 7 tu. Kalau you tengok untuk bulan 7 tu kena bayar Jumang. Wah, Jumang. Untuk bulan tu je. Yeah. So dia macam fokus lah. Beberapa minggu tu belajar, buat exam, buat mock exam macam-macam lah. And then bila kat terkejut kata, weh mahalnya. Dekat sensei cukup. Sensei kata apa? Oh ni murah lah ni, dia cakap. Kata ni murah ni. Kalau cukup-cukup lain lagi mahal. Which is true. Bila kat tanya kawan ni kata, memanglah murah. Tempat cukup dia ni Jumang. Tutup seorang tutup anak. Itu seorang anak. So I was thinking lah nak cemas juga. I mean anak seorang setahun, selang setahun kan. How do you manage the monetary things? Wow. Yes. Pakai dua, yaku. Apa dia kesan je mami lain. Yaku yang je mahal. Kita tu rasa macam tak nak kira lah. Yang sebelah ni gambar kat Mas Chai kan. Juku juga kan kat Mas. Kenapa harga dia macam lain sikit juga? Macam mana nak baca jadual ni kat Mas? Kalau boleh. Okay. Ini dia depends pada kita target nak masuk sekolah mana. Kalau yang sekolah yang kalau macam Chuni tu kan. So yang V ni sekolah yang high level lah. Dia macam mahal sikit. So macam kami datang, kami kata kami janji dapat masuk Koko mana-mana average lah.
So, sebab takut juga kan kalau gagal kan. Dapatlah kos yang ni. Oh macam kos. Kos macamnya lagi intensif, lagi mahal. Tapi macam yang ni, kalau tengok kat atas tu kan, dah tunjuk dah dia punya nama company dia, School 21 ni, mungkin dia murah sikit kot daripada yang Kak Farah punya tu. Sebab kalau macam bulan 8 cuti, cuti lah, memang tak ada cukup. Tapi for sure lah dia akan ada nak sales semi course kan. So mungkin boleh kata optional lah kot, siapa nak masuk tak payah, tak compulsory lah. Tapi kalau Japanese, maknanya kalau dia memang target nak sambung koko, memang dia akan ambil juku macam tu. Kebanyakan dia orang, kalau yang nampak macam miskin pun ambil juku. Memang kita rasa macam tu kemestian. Culture dia orang. Macam kat Malaysia pun ya, yeah, juga kan. Mostly semua orang pergi tuition kan. I think it's the same thing lah. What's happening in Malaysia, what's happening here, it's about the same. Cuma of course kat Malaysia tak masak semahal macam dekat Jepun lah kan. Malaysia RM30 pun. Jika ada soalan, juku yang starting for your Nensei Shogakko tu target for Chugakko lah je, or memang target siap-siap for Koko? Yang tu agak rasa diorang yang kalau dah ambil daripada Shogakko, your Nensei tu, selalunya untuk masuk Chugakko. Sebab once you masuk Shiritsu Chugakko, you dah pass, you tak payah, selalunya dia Chugakko, Koko, dia dah satu ikan ko kan. So dia tak payah ambil exam Koko tu. So senang lah, mana duit dia untuk extra untuk bayar juku yang tu pun tak perlu dah lah. So dia awal-awal lagi dia ambil. Dan itu akan nampak lah. Seterusnya tentang Bukatsu pula kan. Bukatsu, adakah anak-anak yang pilih ke ataupun memang ikut minat anak-anak ke, diorang punya passion ke, ataupun lihat bakat diorang macam mana, dan Kak Farah dan Kak Mas yang bagi suggestion dia ke, ataupun cuba je mana-mana Bukatsu yang ada, ataupun ada consideration lain lah untuk memilih Bukatsu? Bukatsu ni ikut kata sensei masa abang dia dulu, sensei kata mostly about Bukatsu ni is not compulsory, okay, tapi mostly semua orang pergi, about 80% pergi Bukatsu. Tak kisahlah yang sukan punya Bukatsu ke, yang bukan sukan ke kan, 80% pergi, adalah 20% yang tak pergi kan. Tapi it's not compulsory. Macam anak-anak akak tu, dia yang sulung tu, dia suka basketball. So dia masuk basketball club. And bila dah masuk basketball club ni, of course Jepun kan, ada all the uniform, baju lagi. Baju sama, baju winter, apa dia punya jaji lah, apalah tu. Yang tu pun kena bayar debak samang gitu jugalah. Tapi Chugakko ni dia tak ada fees macam kalau masuk club masa Shogakko, dia kena bayar fees kan. Untuk pergi club tu, Chugakko ni sebab dia sekolah yang punya, so it's free. So that's good about it. Kau tak payah bayar lah. You pergi Bukatsu, so tak payah bayar apa-apa. Cuma you bayar dia punya baju-baju tu mula-mula je. Nah, pakai lah kau 3 tahun baju tu. Mostly bila Chugakko ni kita dah tak banyak lepas tangan dah. It's semua dia orang yang pilih, dia orang nak buat apa, semua up to them. Kita just consult lah, dia consult kita dan kita kata okay. And then they proceed, itu je. Kak Mas, macam mana? Kalau bagi pendapat Kak Mas, kalau yang paling bagus sekali, kalau dia ada bakat dengan minat sekali lah. Sebabnya kalau bila budak ni dia masuk Bukatsu tu, dia automatik akan jadi wakil sekolah kepada sekolah tu. Kalau dia masuk Bukatsu Saka Bu,
So dia akan lawan dengan sekolah lain. Lawan dengan sekolah lain. Wakil sekolah tu kan. Bukan macam kat Malaysia. Kalau kat Malaysia kan, kita masuk kelab bola jaring tapi kita wakil sekolah hoki kan lah. Yang ni kalau dia kalau dia masuk kelab muzik, macam anak apa muzik, so dia akan masuklah konkuru. Konkuru muzik, perform semua tu. Dia memang auto masuk jadi wakil sekolah. So paling bagus sekali kalau dia minat. Minat sebabnya, kalau tak minat dia penat. Sebab dia pun akan berlatih sampai pukul 6 petang. Lepas tu kalau dia buat ada konkuru lah, competition, Sabtu ke datang, Ahad datang. Penat lah kalau tak minat. Kalau tambah dia memang ada skill, ada bakat, memang bagus lah. Sebab boleh contribute kan, boleh support sekolah tu untuk menang. Itulah. Tu satu lagi kalau kita nak consider tu, misal kata anak kita ni macam tak ada kat Farah, sebabnya kalau kat sekolah anak kat Emas dia compulsory, memang kena ada buka dia, dia lain sekolah lain. So kalau bab yang compulsory ni, misal kata anak kita ni jenis macam malas nak bergerak kan, jenis kita pula tak kisah ataupun kita pula jenis consider pasal duit, kita pilih lah buka set yang simple-simple macam komputer ke. Tak adalah banyak sangat aktiviti kan. Macam itulah contoh ni. Bukan masa, semua sukan lah. Banyak. Akak dulu masuk ni kelab Sado. Sado ni yang Ocha. Sado. Sado tu Ikebana. So dia macam sebulan sekali je jumpa kita tau. Sekali sebulan je jumpa, kadang-kadang buat Ikebana, kita buat Ocha. Ocha Sado kan, buat ocha, lepas tu makan okashi. Tu lah seronoknya sebab aku tak tahu. Menariknya. Yelah, kita daripada sekolah mendengar kat Malaysia kan, tiba-tiba nak masuk kelab sukan yang berlari gila kan. Macam, macam oh, that I cannot do kata. So kata, kita tengok, ni paling senang kan. So, masuk yang tu lah. So, buat sekolah dulu, sekolah kat dulu memang compulsory. So diorang so akak masuk yang itulah. Adik akak dia masuk sukan. So boleh pilih macam-macam eh. Menarik juga kalau Sado dia macam macam boleh belajar culture lah untuk kita yang menarik, sangat menarik. Free kan, you makan okashi tu, benda semua tu kan free kan. So okay, macam lucky lah juga rasa macam tu kan. Sebulan sekali kot biasa kan, macam busy kan. Yang, kalau yang jenis lain kan, sport sekalian akan busy. Kalau kan, kalau sukan sekarang ni sebab COVID kurang dalam skim. Sebelum COVID hari tu, pagi ada asaran pukul 7 dah dekat sekolah. Kan 6 lebih dah keluar rumah. Lepas tu petang ada renshu lagi. Tengok-tengok dia balik dah dekat pukul 6 macam tu. Kalau summer time 7 lebih balik rumah. Memang lama kan kalau dia orang ni, kalau dia orang dia orang ni kalau berkelab sukan. Adakah Kak Farah tu share dengan Kak Mas kan, ada share gambar jadual buka tu? Mas ada Mas. Slide yang last kan. Nani boleh buka yang slide last. Ini kan. Yang ni kelab kelab muzik kan Kak Mas kan, yang belah kanan ni. Yang kiri Sakabu. Ni pun sebab ni kan COVID dia macam jarang-jarang sikit lah kan. Anak Mas main apa? Saya tanya tak apa. Apa nama dia? Dia kan dia macam just sejenis trumpet tapi nama dia lain. Bon. Tak ingat. Trombone kan? Euphonium. Euphonium. Kena Google, tak tahu. Datang ni hang baru start ke Kak Mas ataupun dah pernah main music sebelum tu? Kalau kat Malaysia kami hantar kelas tuition gitar yang kat luar lah yang bayarnya. Dia sebab dia memang minat muzik. So kat sini masuknya tu rasa. Okay, ada soalan. Bukan seni kira adalah extra point untuk masuk GAKO yang bagus ataupun tak ada, just appeal. Kak Farah kan jawab. Point dia kalau kalau sukan, maksudnya dia punya club tu keluar Kentaikai.
Ken Taikai ke kan, Taikai yang besar-besar ni, maybe dia ada point kat situ. Tapi untuk untuk masuk untuk macam mana, untuk Sri Sen pergi Shiri Koko ataupun Koko yang Koko sukan ni yang memang prestasi dia punya kelab sukan dia bagus, so dia ambil kita sebab kita ni one pemain yang yang star lah kiranya kan. And then dia ada point-point dekat situ. Kita panggil every student ni dia ada panggil Nai Shin Teng. Dia punya macam cakap point dia lah dekat dalam dekat dalam selama 3 tahun dekat dalam kat sekolah tu, dia point dia. So dia point ni sampai berapa-berapa you boleh pergi Swiss Sense sekolah ni sekolah tu. So maybe adalah juga sikit. Tapi untuk just untuk pergi korit biasa, tak ada apa sangat actually. Okay, soalan lagi, based on pengalaman, apa kriteria atau cara nak pilih buku yang sesuai? For example, join trial banyak-banyak or based on review or based on target nak masuk sekolah mana or else? Kak Mas atau Kak Farah? Kak Mas nak jawab? Macam mana nak pilih juku yang sesuai? Kami suruh anak je survey sendiri dengan kawan. That's the best. The best. Sebab kita pun tak tahu. So, dia orang Jepun memang dah tahu kan. Mereka kan banyak lagi lead kan. So, bila tanya tu, lepas tu kawan dia suggest lah satu tuition ni. Tapi tuition tu dah penuh. Memang tak boleh nak masuk. Lepas tu tanya lagi tak kat sini. Lepas tu pergi sini boleh. Lepas tu ada juga kawan dia yang sama-sama kat situ. Itulah, ada kawan kan pun penting juga. Tanya kalau dekat Jukuk yang School 21 ni, dia kata selain daripada masa Jukuk tu, dia orang boleh buat study group ataupun datang seorang-seorang kat situ belajar. Kan macam kalau rumah orang Jepun kan macam sempit ke tak kondusif ke. So diorang open lah kalau student kat situ nak datang situ bila masa, macam library jugalah. So kalau ada kawan pun seronok juga kan, dapat buat study group semua. Bagusnya siap, dia sediakan space untuk anak-anak belajar walaupun bukan waktu dia dengan sensei. Servis dia lah. Rasanya semua cukup ada macam tu. Dia macam cukup anak kat, memang ada seorang sensei kat situ. Pemerhati je lah kot kiranya kan. Kalau misalnya dia tak tahu, dia buat-buat kata dia tak tahu, nak tanya sensei tu ada kat situ, dia akan tanya sensei tu lah. And then sensei tu akan tolong dia lah. And anak akak, masa kita orang nak pilih juku hari tu, kita orang masukkan kat sini ada basically dua jenis juku lah. Yang jenis satu tu kobetsu, one to one ataupun one student, one sensei, dua student. Dia panggil kobetsu. Yang satu lagi ni yang jenis ramai-ramai. Ada 5 subjek. Dia murah sikit lah. So masa tu kita pergi at the same time, pergi dua-dua sebab tahu nanti sekarang dia dah masuk kan. Lepas nak habis tu kan dua-dua akan call kita ni. Nak grab customer kan. Nak push kita. Mari kan. And masa the sensei call tu, kita cakap lah ni semua based on anak saya. Anak saya nak pilih mana, biar dia pilih. So kita pun dah lega sikit lah, tak payah nak menjawab dekat sensei-sensei ni. So anak akak masa lepas dia buat tu, dia kata kobetsu memang the best lah, dia kata. Tapi sebab satu subjek tu nak kena bayar nyimang kan, terlalu mahal, dia pun faham. Dan dia kata okey lah, pergi ambil yang group ni. Lepas tu kawan dia pun ada kat situ, dia kata. So that's the reason dia pilih situ lah. Lepas tu dia kata sensei explain pun bagus kan. So dia kata okay, dia nak pergi dekat juku yang in group juku lah. Tu cara dia pilih lah masa tu. Maksudnya juku tu dia bagi trial punya kelas juga lah. Yes. Trial juku yang kobetsu ni, masa tu juku tak payah bayar kan lah. Kena bayar seorang saya kan, untuk bayar textbook je. So dia bagi kita trial once masa tu Fuyu winter holiday punya session. So dia pergi try,
And then yang satu lagi ni kena bayar lebih sikit lah sebab dia ada lima subjek. So kita bayar dia punya textbook, then kita try. Lama jugalah, dekat sebulan kot dia try. Then dia decide nak pergi yang tu. Memang boleh lah. Every cukup macam tu. Sebulan dia bagi trial. Umur sebulan jugalah. Taklah sampai sebulan kot. Maybe 3 weeks gitu. Sebab dia bagi try kelas biasa macam ni. Okay. This is kelas biasa. Okay, kelas biasa. Okay, boleh tak nak catch up ke apa kan. And then lepas tu dia ada winter session saja. Winter session tu lain pula. So all together nak dekat sebulan pun lah. I mean 3 weeks something gitu. Tapi bukan hari-hari ya. Ada seminggu 3 kali. Lepas tu dan winter session tu seminggu 7 hari gitu. Lepas tu baru dah dipilih. Bagusnya ada peluang untuk memilih. Sebab yelah bayar mahal kan. Yes. Macam, kalau tak dapat servis yang kita nak tu rugi lah kan. Diorang pun berebut nak student. Bila tadi ada Kak Farah sebut pasal Nine Shinteng kan, ada satu gambar Kak Farah share pasal apa tu, anxiety lah, terms sebelum nak entrance exam kan. Nani boleh buka kan, ada slide sebelum-sebelum kan. Slide yang berapa ni, keempat macam tu kan. Okay, berapa dah, 1, 2. Yang ke-8 lah yang ni. Yang ini akak, sebab akak ada dekat Facebook, just for my own reference lah akak, sebab anak akak nak jumpa. So I was thinking, okay, this is the right time for me to refresh back apa yang dulu-dulu kita tahu kan, dan ingat balik apa dia. So memang akak buat yang ni dekat dalam my own Facebook, which is I share with my friends sajalah. So this some of the terms yang selalu guna, why hensachi tu apa, pyritic ni apa, nine shinteng ni apa. So yang tadi akak cakap nine shinteng tu based on student rank, dia punya school report. Yang tu boleh buat kira-kira berapa-berapa. Yang tu pun tapi nak tahu tu kena tanya sensei jugalah. Kita pun tak apa sure dia punya calculation ni macam mana. School report maksudnya ni maksud dalam school report tu ada pasal dia punya apa yang ada dalam school report tu tak? School report tu maksudnya kan dia ada exam kan? Kokugo, English lah apa, ada 5 subjek tu kan. So dia ada 1 sampai 5 I think kalau tak silap. So 1 sampai 5, 1 tak bagus, 5 bagus. So nombor kan kalau nombor 3 ke, nombor 2 ke. So dia kena tambah tu semua, jadi berapa is you punya nine shinteng. Total up semua. Kau tengok report card lah, kalau tengok report card tahu. Kalau boleh cerita sikit tentang Hensachi dan Bairitsu. Kalau saya first time lah dengar benda ni. Ni memang term yang biasa digunakan. Hensachi ni standard deviation score untuk kita tahu academic ability kita as a student. Also Hensachi, also bukan kita punya je, sekolah punya Hensachi pun ada. Tu dia punya. Yang tu kita pun boleh check online semua sekarang. And then Hensachi ni kira-kira dia susah. Dia bukan average tapi dia ala-ala average. Dia bukan 5 subjek bahagi 500 ke apa gitu. Dia macam ada susah sikit ni calculation, aku tak tahu. Sensei je selalu tahu. And then sensei pun tak akan bagi tahu awal-awal, nanti end of dalam dia sensei dalam bulan berapa tak sure, barulah sensei bagi tahu Hensachi ni berapa. And then Bairitsu is magnification score. Maksudnya kalau you punya the higher the number of Bairitsu ni, so lagi tinggi, maksudnya lagi kompetitif sekolah tu. Macam sekolah high level dia punya Bairitsu sure tinggi. Ni dia dapat Bairitsu ni based on berapa dia student, kononnya sekolah tu ada 400 orang.
dia offer 400 orang, tapi yang datang ambil exam 1000 orang. So dia punya value tertinggi lah. Okay. Kalau dia punya dia offer 400 orang, 400 je yang ambil, ni value dia rendah lah. Okay. So that's, yang tu kita boleh, bila kita tengok value sekolah tu, kita tahu yang sekolah ni kompetitif ke tak kompetitif ke. Ni pun kita boleh tengok online. Semua ada online. Kita boleh check. Itu je lah. Yang ni yang the main tiga yang selalu kita guna lah. Kak Mas yang share gambar sebelah ni. Ada. Yang ni sekolah bagi ke Kak Mas yang sendiri kan? Ni buku beli. Tahun yang inilah berkenaan ni kan. Ini tahun 2022. Yang dia untuk Saitama punya lah. Kali inilah. Tak apa? Yang Jukeng tahun ni. So nak tengok sekolah ni, ni yang apa? Yang garis yang ni apa? Yang 3540 ni hand sachi dia. Lepas tu yang bawah ni nama-nama sekolah dia. So makin tinggi ke atas tu, maksudnya hand sachi dia lagi tinggilah. Maksudnya kalau kata dia standard deviation, maksudnya daripada average purata keseluruhan, jarak dia daripada purata keseluruhan tu sangat besar. Maksudnya dia punya apa, level tu lagi tinggilah. Sekolah macam sekolah ni, sekolah Urawa kan, dia 70. So dia tinggilah. Even kalau diorang ni, diorang siap memang tahulah Hensachi sampai ke Harvard School punya Hensachi pun diorang macam boleh. Ada data. Kita dulu tak pernah tahu kan. Tapi kalau maksudnya nak relatekan dengan Hensachi yang Koko ni, sebenarnya dalam data yang diorang kata tu, setiap dai pun ada dia punya Hensachi. Sama lah dengan Barik Sir. So biasanya Barik Sir dengan Hensachi ni dia correlate lah. Kalau Hensachi tinggi, biasanya Barik Sir pun tinggi lah, sebab banyak orang nak masuk situ. So sekolah yang famous kan, banyak orang masuk. Orang Jukeng. Barik Sir ni dia berubah. Macam dalam satu tahun tu, sepanjang dia orang nak tunggu sampai betul-betul KT dia orang nak ambil Jukeng mana tu, Barik Sir ni akan sentiasa berubah. Misal kata first time dia orang apply nak masuk sekolah mana kan, Urawa. Lepas tu keluar kekak. Bulan sekian-sekian keluar kekak. Okay, Urawa punya Barik Sir ialah 2.0. Maksudnya kalau dia akan accept 100 student yang apply nak masuk situ, 200. So Barik Sir dia 2. 2 kali ganda student yang nak masuk. So akan ada 100 orang yang akan gagal kalau dia nak ambil 100. So bila budak dengar macam tu, dia orang pun lah cari sekolah lain lah. Tapi ada yang memang kalau dia ambil manekat tu, dia akan stay lah. Dia akan stay sampai ke Barik Sir akhir keluar. Macam anak Kamas, lalas sekali tak dapat juga sekolah tu, Barik Sir dia 1.6 something kan. Cari sekolah lain yang 0 point berapa, 0.6 ke 0.8 ke, janji dapat sekolah. Macam tu. Okay, ada soalan dengan trial juku dalam sebulan tu berapa kali kelasnya? Tadi yang Kak Farah share pasal trial. Sekali lagi, dalam Untuk trial juku tu dalam sebulan berapa kali? Tadi Kak Farah kata dalam sebulan dia bagi untuk trial kan? So, berapa kali tu? Berapa kali ya? Sebab akan pergi dua juku kan? Yang COVID cert ni tak banyak. Sebab dia free kan, totally free, tak macam tak pakat bayar. Dia punya textbook satu je, ambil satu subjek je kan. 4 kali je dalam sebulan tu. Nah, sebulan tu sekali je. Sekali pula 4 je. 4 kali. Yang satu lagi ni aku makan bayar lebih sikit, 3000 lebih kot, tak ingat. Banyak tu, kata dalam seminggu 3 kali like that. Seminggu 3 kali. And then masa
For you Yasemin tu almost every day, 5 hari. 5 ke 7 hari tak ingatlah sebab dia punya schedule. Pada habis terus dispose buat banyak sangat kertas-kertas untuk dapat sisi kertas-kertas. Kan ni banyak sangat kertas. Banyak serius kan dekat Jepun. Yes, dia punya schedule semua kertas-kertas-kertas. So, tapi roughly it's like that lah. Tak apa tak sure tapi ya yeah, something like that. And then kalau nak tahu lebih tu boleh pergi tanya je Juku ni selalunya. And then dia punya tu semuanya ada online. Tengok online dulu. Kan? Website dia semua lah. So kita sebelum pergi kat dia boleh cari info sendiri lah. Ya, ataupun tanya kawan dulu. Mama Tomo. Mama Tomo lah sebab kalau tak ada untuk tahu lebih lanjut kan. Sebab lain tempat lain, sekolah lain cukup lain. Bukan semuanya sama, semua lain-lain. Kita pergi seterusnya tentang PTA, penglibatan parents dengan sekolah, sejauh mana perlu libatkan diri. Kena aktif ke PTA, mesti terlibat dalam PTA ke, ataupun dia macam mana apa dia akan bayi macam mana? Kalau show kapal kan selalu kena apa tu macam bukan kita undi tapi macam nasib lah ikut nasib kan kalau PTA kan. Apa tu juga kau macam mana? Akak pun tak sure sebab maybe COVID kot kan. Dia adalah bagi surat kertas kata nak jadi nak join PTA ke tak kan. Every time akak dapat baru 2 tahun lah. Every time akak dapat semua tak boleh. Lagi yang tak pernah dapat. And then penglibatan dalam PTA pun memang tak ada sangat lah. Maybe sebab COVID kot kan. Memang tak ada apa-apa langsung lah daripada sekolah ni. Memang kita pun tak pergi sangat sekolah. Mereka pun tak ada buat apa-apa event. So memang bila mak lagi pun parents bila dah anak-anak masuk apa shogako apa shogunensei ke atas selalunya dah start both of the parents working sebab nak support dia orang ni mahal kan. So both of them will be working so mungkin tak ada masa tapi yang dua-dua ke yang kerja pun kadang tengok ada je kat PTA. I don't know how they manage kat dia punya masa apa semua tu kan. Tapi most akak so far tak ada lagi penglibatan dalam PTA ni. Kalau boleh memang tak nak. Kak Mas mana Kak Mas? Pernah terkena ke? Kak Mas masa pergi attend juga aku sikit ke? Yang anak baru masuk Ichinensei Chugako tu memang dia ada bagi borang lah kan, borang PTA. Jadi cakap lah untuk PTA ni nak contribute untuk apa. Ada macam-macam lah. Ada juga yang kalau school trip kan, maksudnya kalau school trip mungkin dia akan invite beberapa orang wakil PTA untuk join sekali kebersihan ke apa kan. Ataupun option yang paling tak sekali, kita rela jadi assign untuk apa-apa tugas-tugas dalam PTA. So dia orang akan contact lah kalau dia orang perlukan. So Kak Mai rasa Kak Metik yang last kali tu tapi tak ada pun orang contact apa-apa kan. Paling-paling pun dia orang memang akan bagilah apa laporan PTA berapa spend money dia orang apa debit kredit semua kan, laporan kewangan, laporan aktiviti. Bagi macam tu. Tapi ada juga PTA yang kita kena involve kalau dalam buka cert lah. Kalau buka cert pun dia orang ada PTA buka cert juga. Buka cert ada PTA juga. Tapi depends lah kalau yang aktif, depend pada dia punya bucor pula. Bucor pada PTA buka cert tu. Kalau bucor tu jenis sempoi-sempoi mungkin setakat buat group ke ataupun memang tak ada communication langsung ke. Kalau yang jenis yang aktif tu memang tak menang tangan lah. Kan kita kena datang pergi tengok CI dia. Ada giliran kena teman lah apalah. Tapi Kak Mai rasa even Shogako pun sebenarnya ada juga macam tu. Kalau yang buka cert kan, buka cert Asaka. Macam kawan Kak Mas dulu masa Kak Mas kerja kat kilang tu dia sampai kena cuti sebabnya bucor tu paksa kan suruh datang kat sekolah pukul ni. Walaupun bukan CI pun datang juga waktu. Kena taciai lah kiranya kan? Taciai lah kan dia panggil kan?
Oh ya. Dia nak juga ada kan? Nak juga ada wakil PTA kat situ ikut giliran. So, depends pada sekolah, depends pada buka se bu tu bucong karakter ke demand dia. Macam juga aku anak akak memang tak ada apa-apa. Ada group kadang-kadang dia orang sebulan ada sekali atau dua kali dia orang akan praktis dekat taikang dekat gym outside yang bukan sekolah punya. So masa tu dia akan panggil lah siapa yang free nak touch I. Tapi akak buat low profile gitu kan. Sebab bukan yeah. Akak seorang je, orang lain pun sama kan. I mean like I kerja apa semua kan. Selalunya memang akan ada orang lah yang akan pergi tu. Sebab bukan kita seorang, kita rasa macam oh, aku seorang je. Macam kita kena pergi. Jadi orang tu pun sama ya, senyap je, tengok senyap je kan. Dalam orang yang sama je akan pergi. So dia senyap, kita pun senyap lah. Masa show aku yang anak nombor 2 tu memang dia ada buat schedule. So kita bagi bila-bila yang kita boleh pergi, time dia range show kita kena pergi kan. Yang tu adalah sebulan sekali, dua kali gitu je. Depends pada bucur tu lah kan. Depend on club tu sendirilah. Memang yang kalau Shogako ni memang dia cantor, memang dia buat betul-betul. So memang semua orang kena terlibat, nak tak nak, suka tak suka kena pergi juga. Sebab anak kau ada, then you have to go. Banyak lah kan. Yang mostly yang perginya yang top-top tu. Yang bucur. dia orang selalu pergi lah. Every time dia pergi Syiai ke, dia orang memang pergi. Keluarkan kita memang dia orang. Yang kita itulah dia orang dari bucur. Bucur kena lah. Tapi bila cuka aku memang tak ada apa-apa. Dia orang pergi taikai apa semua, dia orang pergi sendiri. Anak aku semua dia pergi sendiri. Dia dah fikir siap-siap dah. Sensei dah bagi okay ni route dia. Okay nak naik bas, nak naik densyak, nak naik basikal. Apa semua dia orang buat sendiri. Dan dia orang pergi sendiri. Dan balik sendiri. And then COVID, tak boleh pergi tengok pun. Okay. Lagi tengok. And then kalau boleh pergi tengok pun, maybe yang dekat-dekat, kadang-kadang kat sekolah dia pun ada orang sekolah. Sekolah lain datang. Then kita bolehlah pergi tengok. Itu pun now and then. Bila mambo, tak ada langsung. Langsung. Kesian jugalah kat diorang sebab diorang tak ada, sebab tak ada siar kan, tak ada tournament apa semua. So budak-budak yang patutnya boleh pergi Swissland pergi mana-mana tak dipanggil sebab diorang tak ada apa-apa kan. Jadi diorang kesian jugalah kat diorang sebenarnya. Boring lah sikit. Dia kena fight lebih sikit exam tu lah sebab dia tak boleh. Macam anak akak ni dia nak main. Dia punya main reason ni sekarang nak main basketball je. Belajar tu belakang-belakang. Macam anda lelaki kan? Very typical. Okay, soalan yang berbeza sikit pun daripada pasal sekolah. Ini pasal anak-anak. Pasal anak-anak kan. Kalau cuba aku ni kan anak yang apa baru nak masuk fasa awal remaja kan. So adakah boleh kita boleh tengok ke dalam anak-anak tu kan, adakah berlaku peer pressure, contohnya ada perubahan emosi ke, identiti diri ke, ada konflik ke kan, sebab dia betul Muslim, nak kena tutup aurat kan, solat dan puasa dia, adakah perubahan yang berbeza lah bila dia tu sebelum ni dekat Chugaku dan sekarang dia masuk Chugaku, ada dalam perbezaan dalam diri dia lah jika boleh dilihat. So far macam mana, teenagers kan? Teenagers ni dia ada mood dia kan, up and down. Kadang-kadang tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba masam, don't know what's wrong. Dan kadang-kadang kita tanya pun dia bukan nak jawab, dia macam senyap je. Lagi marah kita tadi, tak nak lah apa, masuk dalam bilik dan tak nak cakap dengan kita. So apa yang akak buat is that tak adalah, maksudnya tak adalah cukup
akak cuba sedaya upaya. Cuba je dulu, cuba. Walaupun akak ni kadang-kadang suka bebel-bebel kan. Mama ni bebel je kerja kan. Cuba kurangkan bebel tu. Cuba kurangkan bebel tu. And then make a safe space untuk dia bercerita. So time dia nak cerita, time dia tak nak cerita, biarkan je lah. Time dia nak cerita tu, kita faham tak faham, dengar je lah. Sebab dia nak cerita. Jadi dia nak cerita dengan kita apa yang berlaku kat sekolah. Kadang-kadang ada sekolah dia balik-balik dia senyap je. Rupa-rupanya tak lama lepas tu kan, dia cerita dia ada konflik dengan kawan, dengan kohai dia. Kohai dia macam tak hormat dia lah, apalah kan. Lepas tu kita just tak boleh nak buat, kita bukan boleh buat apa pun. Just dengar je lah apa dia kan. Just kita bagi tahu kat dia nak buat macam mana. Orang kita bukan boleh suruh-suruh orang suka kita tak suka kita kan. Macam mana kan lepas tu, sekarang dah okey dah. Tak tahu apa dia punya solution dia sendiri. Itu dah okey dah. So itu je lah most of the time gitulah. Kadang-kadang teenager ni susah. Akak pun still learning lah. Akak pun boleh nak, because kita bukan professional dengan benda-benda emosi ni kan. So as a parent macam tu lah, cuba dengar apa yang dia nak. And cuba dengar dan bagi pendapat kita je lah. Kalau dia, nak, dia dengar tak dengar tu is a different thing. Most of the time dia orang tak dengar pun. At least kita ada lah di belakang dia kan. Dia, yes. Macam kita, anything happen kita ada, kata-kata kan. Dia tak pergi mana-mana. So let them know about that je lah kan. Kak Mas, ada nak share? Kamu sama lah dengan Kak Farah. Kalau ada lelaki. Sudah lelaki sama. Kita pasal tu pun mungkin sama lah. Once masuk je Ichin NC tu. Memang lah. Nampak muka tiba-tiba masam. Dah masa aku NC tu elok je. Tiba-tiba je. Tiba-tiba je dia jadi senyap. Tapi so far yang nombor yang sekarang ni dah 16 tahun, 15 tahun tu dah reda lah sikit. Sekarang ni yang tengah peak tu yang masih agency tu. Tapi kita macam sama-sama. Cuici ya, cuici. Tu macam oh gaduh je rasa. Macam saya gaduh je. Boleh ready bukan tiba segi mindset lah kalau siapa ada anak lelaki. Kalau perempuan maybe awal sikit kot kan, puberti dia mungkin awal, tak tahu. Kalau kalau siapa ada anak perempuan boleh lah share. Tapi kita macam kesian jugalah dia orang kan, at the same time dia orang berperang dengan dia orang punya perubahan hormon perasaan. At the same time dia orang punya apa pelajaran ni makin berat. Serius kat sekolah. Bila masuk Chugaku je, sekolah tu dah start tekankan pasal disiplin, uniform, banyak peraturan, dan juga komitmen dengan agama pun makin berat kan. Dah ada tanggungjawab. Dah jadi ni kan. Seorang pun Islam yang perlu ada tanggungjawab terhadap inilah keimanan dia. Terlalu banyak at the same time pun kan. So kita pun kena faham lah kan apa yang dia kena hadap. Okay, kita pun tak banyak masa. Satu minit lagi pun kena stop. Last kali soalan last, pendidikan agama perlu ke cari ustaz ataupun guru mengajar online? Yang ni akak rasa ikut kehendak anak tu sendiri dan juga apa yang kita nak as a parents lah kan. Apa yang akak cuba, seminggu sekali dia ada kelas mengaji dengan dekat Malaysia lah, dengan sepupu akak sendiri. So diorang anak akak tu tiap seminggu sekali dia ada kelas mengaji dengan uncle dia. Online. Kak Mas ada ataupun ada cari guru ke ataupun ajar sendiri ke? Bagi Kak Mas, pendidikan agama memang penting sebab tu masa depan dia yang paling hujung sekali kan. Macam kalau kita fikirkan masa sekolah ni memang untuk masa depan dia, tapi masa depan dia untuk beberapa tahun. Tetapi kalau untuk pendidikan agama ni memang untuk masa depan dia yang
selepas daripada kematian tu pun kan. So memang lagi pentinglah daripada education. So dalam kami kalau mengaji tu alhamdulillah ayah dia boleh ajarkan, Kak Mas pun boleh ajarkan. Tapi bagi Kak Mas kalau untuk pendidikan agama formal, fardu ain ke apa ataupun hafazan ke bacaan-bacaan doa-doa sort yang formal lah. Kalau ada cikgu agama yang boleh offer kan, online ke ataupun kelas di mana-mana lah secara berkala, yang boleh ada two-way communication, boleh access, itu lagi better lah untuk anak-anak di Jepun ni. Sebab kalau nak kata dia dapat sistem pendidikan yang tak Islamik, sebenarnya dia sistem pendidikan Jepun Islamik. Sebab Islamik kan dia menetap apa, titik beratkan pasal kebersihan semua tu. Tapi dia lack of penerapan akidah kan, dengan kita dengan Tuhan, dengan ibu bapa, adab-adab tu yang kita selalu belajar masa kecil kan. Mungkin kadang-kadang dia orang tak selalu diingatkan. Kalau ada ustazah, ustazah akan ajar kan adab masuk ke dalam bilik ibu bapa macam mana, masuk rumah adab dia macam mana kan, kita dulu kan. So budak-budak ni kadang-kadang di, kita cakap tu dia kita saja bebel, padahal tu memang pendidikan agama yang sebenar. Masuk rumah tak bagi salam, tapi dia kata kita bebel je saja nak bising-bising. Tapi sebenarnya tu memang kita bagi pendidikan agama, tapi tak formal. So dia macam keluar masuk, keluar masuk. Impression dia bila mak yang cakap dengan cikgu yang cakap lain. Lain. Okay, terima kasih Kak Mas dan Kak Farah. Kalau siapa ada soalan lagi boleh tulis dekat chat box. Kalau tak ada, saya bagi pada Cik Na untuk kita ada sesi quiz untuk meraihkanlah semua yang sudi hadir pada hari ini. Okay, saya bagi dekat Cik Na boleh? Okey, boleh. Boleh share screen. Ready dah semua orang? Okey, insyaAllah. Untuk sesi quiz malam ni kita ada tiga soalan yang biasa dan satu soalan terkumpul ya. Okey, jadi untuk yang semua dah ready, kita untuk pemenang ni nak suruh dia orang apa? Type jelah kau tak jawapan dia ya. Kita type ya, paling cepatlah. Kita ambil pemilihan yang paling cepat. Okey, yang pertama. Okey. Jadi soalan pertama, apakah faktor yang dipertimbangkan untuk memilih sekolah? Dia boleh nyonggok, boleh ikut, boleh semua kan? Semua bahasa. Boleh, semua boleh. Ingat lagi? Ada jawapan tak? Kita nak tunggu berapa lama ni? Tu ada jawapan dah, Cik Na? Ada dah. Macam mana kau harap, Kak Mas? Tepat, tepat dan cepat. Baca dia sekarang. Jawapan. Betul ya jawapan dia ya? Jawapan yang tepat, paling tepat ni? Daripada Ain Azaman. Okay kan, Kak Farah, Kak Mas kan? Okay, betul dah kan? Okay, boleh betul. Lah tu. Boleh, boleh. Boleh lah. Boleh. Okay, tanya. Ain. Soalan. Ain. Ya. Okay, yang soalan kedua, apakah perbezaan antara, perbezaan utama ya, antara public dan juga private school? Itu siapa ni dia jawab ni? Nama? Fatiha. Atas saya Fatiha. Betul ke jawapan dia? Betul, betul. Okey, kita ambil jawapan yang pertama tu. Hana Maru. Hana Maru, tuition fee. Tuition fee eh? Hana Maru jawapan. Fatiha. Alright. Tuition fee. Okey, yang ketiga, soalan ketiga.
Jukuk yang dijalankan secara one-to-one ataupun one-to-two dikenali sebagai, siapa ingat term tadi? Dalam Nihongo lah kan? Nihongo. Tadi Kak Farah sebut dalam Nihongo. Kobetsu. Kain. Kain. Betul. So, betul-betul. Betul kan? Sebenarnya Kak Ain, dua masa. Tanya Ain. Okay. Yang soalan terakhir ni adalah soalan terkumpul. Soalan terkumpul ni jangan jawab lagi malam ni. Sila kumpul dan kena ingatlah kan, sebab sebelum ni, siri sebelum ni kita dah memang pernah buatlah soalan-soalan tu. Jadi kalau masih ingat, kita boleh jawab soalan terkumpul ni, tunggu sehingga siri terakhir lah, insyaAllah. Okay, so jangan jawab malam ni ya. Tapi kena tulislah dan simpanlah jawapan tu. Ya? Apakah yang dimaksudkan dengan nan shinten? Okay? So semua dapat dah ya? Okay, Alhamdulillah. Tahniah semua yang dah pun kami akan inilah berhubungan nanti ya, untuk dapatkan sedikit maklumat untuk hadiah, kita hantar hadiah. Jadi terima kasih semua kerana participate. Saya kembalikan kepada Sul. Okay, terima kasih Cik Na. Tahniah untuk Emran tadi. Ada saya lupa, ada satu soalan. Ada soalan daripada apa, Google Form tentang bully, isu bully. Pernah berlaku tak isu bully dan bagaimana overcome peer pressure bila dia sahaja Muslim di sekolah? Dia pasal isu bully lah kot. Kak Farah nak share? Bully ni dekat mana-mana pun ada ya, bukan dekat Jepun saja, kat Malaysia pun ada. Anak akak sebab dia kejap dekat Malaysia, kejap dekat Jepun dan balik Malaysia, dan dalam balik macam tu. Kat Malaysia pun ada cara-cara dia. Tak adalah bully macam kena pukul ke, tak adalah. Mostly bully verbal. Baby budak lelaki kot kan? Dia orang very verbal lah, cakap macam-macam yang tak baik lah kan. So anak-anak akak masa kena tu, dia orang tak adalah cerita. Selalunya lepas dah habis dah lama, lepas tu baru dia cerita kat kita. So tapi masa dia orang kena tu, dia orang tak adalah macam ochikomu ke apa kan. Jadi kita pun tak tahu masa tu. Cuma tak ada buat apa-apa pun lah masa tu. Cumanya bila kadang-kadang dia cerita macam tadilah kat kawan dia, tiba-tiba kenapa cakap macam ni kat dia, kita dengar je lah. Kita kejap kat dia, kita tak boleh kontrol orang. Then kita boleh kontrol diri kita saja. Cakap macam tu je lah kat anak kita. And then somehow they manage to overcome those things. And then Alhamdulillah so far tak ada lah macam sampai murung apa lama kan, bila kena bully tu tak ada lah. Cuma just maybe sebab boys dia orang ni very verbal, so apa yang dia orang cakap ni sangat menusuk hati lah compared to girls. Kakak dulu pun sebab perempuan kan, perempuan, kawan-kawan perempuan ni baik sikit, walaupun ada benda yang kira tak suka dia tak cakap terus kan, girls kan. Boys ni dia tak suka je, tak suka langkah. Ha, macam tu kan. Direct. Tak nak langkah dia kat sini. Ha, macam tu tau. Dia memang verbally dia akan cakap terang-terang. Mas pernah ke anak dia hadapi masalah bully? Mas Alhamdulillah tiga-tiga tak ada. Tapi memang sebelum datang kat Malaysia tu memang banyak kali dah ingat kan. Kalau kena bully je mesti bagi tahu. Kalau dia cakap apa mesti bagi tahu, sebab memang kak mampu takut dia kena bully. So Alhamdulillah dah setahun berlalu, Alhamdulillah tak ada. Even kalau budak-budak yang memang jenis disable kan, dekat sekolah tu pun ada orang tak bully. Budak-budak kat sekolah tu tak bully, mungkin budak kat apa kawasan ni dia macam inaka sikit kot. Tak, bukan kawasan bandar kot. Sampai kan anak kamas dia cakap lah masa dah last-last sanese kan, dah nak graduate, dia kata sebenarnya masa saya, dia cakap kat semua kelas, masa saya mula datang sini saya takut sangat kena bully, tapi tengok-tengok tak ada bully pun kat sini. Seronok. Masa budak-budak semua macam terus terang lah memang takut kena bully kan. Bully
kira orang Jepun ni asasi juga kan, dia tak gaji tak itulah dia discriminate lah apa mungkin kalau dekat syurga aku pun jarang lah, macam tak adalah sebut walaupun anak lain lah, macam tak adalah sebut dia ni orang Islam ni anak perempuan, saya ada anak perempuan kan, dan dia pakai tudung kan kat sekolah kan. So far alhamdulillah tak pernah lagi lah, macam wah sama lah cakap mana pasal awal-awal tu memang kerisauan besar kot isu apa ejimat itu budi tu kan, tapi alhamdulillah lah. Kalau ada soalan lagi boleh tanya ni, soalan terakhir kot kalau ada. Okay, kalau tak ada nak minta ni lah siapa yang sudi malam ni, yang sudi dengan malam ni, untuk kalau boleh bagi sedikit feedback lah pada link tu dekat chat box. Mungkin kalau ada sebarang cadangan ke ataupun topik-topik yang mungkin nak bincangkan ke pun boleh bagi cadangan kan. Kami sangat berharaplah sekiranya ada feedback untuk kami menambah baik mana yang kurang ataupun kita lah needs Malaysia yang dekat Jepun, insyaAllah. Okay, sekali saya nak umumkan sedikit tentang apa program-program yang anjuran Iman Jepun yang sedang berlangsung. Antara sebab kita dah nak masuk Ramadan, ada Kids Ramadan Circle, boleh tengok dekat FB dan IG Iman Jepun. Ada plannya 26 Mac 9.30 sampai 10.15 pagi. Kemudian ada juga Share Your Kids Ramadan Experience. Yang ni kita nak macam bagi anak-anak waku-waku lah kan, nak menyambut Ramadan. So kalau ada kawan-kawan yang boleh apa record video interview kan dengan anak-anak ni dan tanya pengalaman mereka berpuasa dia pun, so, nanti Iman dia pun akan sharekan lah dekat FB dan IG. So kita pun, yang parents pun boleh share dengan anak. Lepas tu akan ada juga Iman Talk, pengurusan hal ehwal kematian Muslim Malaysia di Jepun. Yang ni pada tarikh 25